Kisah mengharukan datang dari New York City, Amerika Serikat. Pria bernama Aaron memutuskan masuk Islam setelah mengikuti pertukaran pelajar di Indonesia. Padahal, Aaron berasal dari keluarga Yahudi di New York. Nenek moyangnya berasal dari Polandia, Eropa Timur. Mereka meninggalkan kampung halamannya ketika Kekaisaran Rusia mengusai sejumlah wilayah di Polandia pada 1795. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya nenek moyang keluarga Aaron tinggal dan menetap di New York. Meski beragama Yahudi, keluarga ini bukan Yahudi Ortodoks. Meski harus diakui, Yudaisme berperan penting untuk penanda identitas keluarga ini. Mereka mengikuti ritual dan perayaan tradisional sambil terlibat dengan masyarakat di sekitar kami, katanya. Sejak usia dini, Aaron mengembangkan bakatnya di musik. Pada remaja, dia sudah menyukai musik eksperimental. Dia terpesona dengan musik tradisional dan alat musik dari berbagai negara. Dia menggunakan suara yang berbeda dan memasukkannya ke dalam komposisi musiknya sendiri. Suatu hari, seorang teman memberitahunya tentang Indonesia dan dia bisa belajar etnomusikologi di sana. Aaron bertekad untuk bepergian ke Indonesia dan mendaftar di Institut Seni yang menawarkan gelar di bidang etnomusikologi. Ketika Aaron tiba di Indonesia dan mendaftar di Institut, Aaron tidak memberitahu siapapun bahwa dirinya orang Yahudi. Di Indonesia, orang biasanya harus menyatakan agamanya. Aaron hanya menyatakan bahwa dia memeluk agama Buddha. Itu adalah pilihan termudahnya saat itu. Dia khawatir orang akan menunjukkan permusuhan terhadapnya karena dia orang Yahudi. Karena dia tidak mempraktikkan agama sebelumnya, Aaron tidak keberatan mengeklaim bahwa dia seorang Buddha. Aaron tinggal lebih dari 2 tahun di Indonesia. Selama waktu itu, dia bergabung dengan banyak proyek musik. Dia berusaha menghindari diskusi keagamaan sebaik mungkin. Dia berkonsentrasi pada musiknya. Dia pun menjadi jauh dengan nilai-nilai Yahudi. Saya jauh dari keluarga saya. Jauh dari komunitas Yahudi. Saya yang biasanya mendukung bergabung dengan perayaan tradisional kami, kata Aaron. Menurut Aaron, Islam seperti yang banyak dianut oleh masyarakat lokal bukan untuk dirinya. Aaron berpikir bahwa banyak umat Islam hanya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berdoa daripada melakukan hal-hal yang sangat penting. Pada suatu hari, Aaron bergabung dengan pertunjukan gamelan tradisional. Gamelan adalah instrumen perkusi tradisional di Jawa yang terbuat dari logam. Di sebelahnya duduk seorang lelaki tua yang mulai berbicara kepada dirinya. Saat itu pada pertengahan tahun, keduanya tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesianya sudah cukup baik. Dia menjelaskan kepada Aaron hubungan antara gamelan dan Islam. Dia memberitahunya tentang gamelan kerajaan kuno yang memiliki satu-satunya tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Gamelan sekaten lebih besar dari semua gamelan lainnya dan hanya digunakan setahun sekali. Lelaki tua itu melanjutkan bahwa permainan gamelan ini sebagai bentuk pujian untuk Nabi Muhammad. Kisah ini mengesankan saya karena saya tidak pernah memikirkan aspek spiritual dari musik. Penjelasannya membuat dampak yang bertahan lama bagi saya, kata Aaron. Aaron terus merekam gamelan menjadi bagian penting darinya. Dia mulai membaca lebih banyak tentang aspek spiritual Islam, terutama yang disebut mistisisme Islam di Indonesia. Jujur, itu menyentuhku. Itu memengaruhi saya. Saya mengerti bahwa Islam adalah agama yang hidup dan penuh dengan spiritualitas yang saya inginkan dalam hidup saya. Saya telah melihat Islam sebagai agama yang kering dan ketat yang hanya berfokus pada aspek luar dan aturan, katanya. Membaca tentang Islam di Indonesia, Aaron belajar bahwa persepsi dia jauh dari kenyataan. Semakin banyak dia membaca, semakin tertarik ia dibuatnya. Aaron juga membaca tentang Islam di tempat-tempat lain di dunia. Dan saya terpesona dengan kekayaannya, kata Aaron. Aaron tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi Muslim. Namun, dia mulai khawatir tentang keluarganya. Apa yang akan mereka katakan? Seorang Yahudi menjadi Muslim. Saya tidak ingin kehilangan mereka, kata Aaron. Akhirnya, Aaron mengikuti kata hatinya. Dia mengucap kalimat syahadat di pusat komunitas Muslim kecil di New York City. Dia mulai berdoa. Dia bergabung dengan lingkaran zikir biasa. Ingatan ritmis tentang Allah itu luar biasa. Ini seperti musik spiritual yang menenangkan hati dan menenangkan pikiran, kata Aaron. Aaron tidak memberitahu keluarganya bahwa dia masuk Islam dalam waktu yang lama. Karena dia tidak tinggal bersama mereka lagi,
cukup mudah untuk menyembunyikannya. Namun, akhirnya mereka curiga pada saya. Saya mencoba menyiasati perayaan keagamaan dan pertemuan komunitas Yahudi reguler kami, bebernya. Ketika saya memberitahu mereka, mereka hanya diam untuk apa yang tampak seperti selamanya. Kemudian, ibu saya bertanya apakah saya bahagia. Lalu, saya berkata, iya. Namun, ayah Aaron meminta agar keislamannya tidak diberitahu untuk banyak orang dulu. Sebab, saat ini orang memiliki opini buruk tentang Muslim. Orang tua Aaron tidak ingin masyarakat berpikir negatif tentang dirinya dan keluarga. Aaron memenuhi permintaan ayahnya. Sampai sekarang, Aaron masih melakukannya. Aaron tidak berbicara tentang agama. Dia hanya sesekali bergabung dengan pertemuan komunitas Yahudi. Saya masih bisa melihat dan mengunjungi keluarga saya. Alhamdulillah, kata Aaron.